Sekarang saya berada di Seri Muda ya. Saya cuba datang sini bantu saya punya kawan dan juga tengok sesiapa yang boleh saya bantu. Wah, tengok sana dalam tu. Tengok 4x4 tu, begitu dalam sekali ya. So, situasi sekarang memang parah. Sangat-sangat parah. Seperti yang kamu boleh tengok kalau 4x4 ni berapa dalam ya. Sangat dalam ya. Nampak? Berapa dalam? Sangat dalam. Ini pun sudah surut lah. Air dah surut. Kalau semalam air itu sampai 2 tingkat. Memang kalau apa tu, tak ada 2 tingkatnya rumah, memang hancur lah, habis lah. Memang semua, ini kawasan ni semua sampai 2 tingkat. Parah sangat, sangat-sangat parah. So, sebenarnya saya pun tak tahu apa nak cakap lah untuk kali ni punya vlog. Kerana ini sangat menyedihkan. Memang kalau awak tengok macam ni pun, nak tolong pun tak tahu macam mana nak tolong. Banyak orang, tapi kat luar sana memang ramai sangat yang tak ada rumah boleh balik. Yang rumah satu tingkat semua habis, tak ada rumah. Tak tahulah, saya pun tak tahu apa nak cakap lah. Kalau tengok ni rumah tu 2 tingkat tapi bawah semua hancur pasal air sampai tingkat kedua. Tengok ni berapa dalam ni. Dalam sangat eh. Ini 4x4 ni, ini pun sangat dalam ni. Berapa dalam, tengok ni. Ini semua dah sampai lutut, nampak tak? Memang parah gila sia. Jadi macam mana nak cakap lah. Honestly, I'm speechless man. I don't know what to say. Memang sedih gila kalau tengok macam ni. Sangat-sangat-sangat sedih. Ada dengar ada orang tua yang tak dapat bantuan. Saya dengar, saya sedih gila sial. Memang ini antara yang paling parah pernah kita nampak di sejarah Malaysia. Kata 50 tahun lah. Dia kata 50 tahun paling parah. Tapi tak tahulah macam mana boleh sampai begitu teruk. Memang okey, ini boleh katakan original ni natural disaster. Kita tak boleh cakap. Tapi macam mana kita punya sistem air pengaliran sistem longkang, dan macam mana kita punya keselamatan punya sistem negara. Ini banjir ni. Sebenarnya saya terperanjat. Paling saya bangga adalah saya nampak ramai sangat rakyat Malaysia datang ke sini, pelbagai bangsa dan kaum datang ke sini bantu dengan bot sendiri. Saya dengar ada dari utara, ada dari selatan datang sini bantu. Memang sangat terharu. Sangat-sangat terharu. Kerana mereka ni sebenarnya datang memang berniat nak berbantu tau. Orang tengok mereka takkan post apa-apa. Sebenarnya ramai orang yang datang berbantu sini, mereka tak ada masa nak ambil gambar, tak ada masa nak post. Tak ada. Itulah orang kata, itu betul-betul orang yang betul-betul honest, ikhlas nak bantu dia. Pasal mana dia nak bantu, mana dia ada masa untuk nak ambil gambar, mana dia ada masa untuk nak post-posting, tak ada. Memang dia tak ada. Ini nyaris-nyaris terlajak lah ini. So yang saya bangga adalah rakyat Malaysia semua datang sini bantu tanpa mengira kaum dan bangsa. Ramai yang datang sini bantu tanpa minta apa-apa. Itu antara yang bagus lah. Dan saya sangat sedih kerana ramai juga kawan saya di sini ya, Seri Muda. Yang paling sedih adalah ada berapa tuning shop. Tak mahu cakap siapa lah eh. Memang ada berapa tuning shop kat sini. Kereta kat dalam semua kau-kau. Ratus ribu punya modification. Salah sebiji adalah kawan saya punya kereta, yang dia bakal jadi King. Honda Civic King. Okay. Kalau saya cakap King, mungkin ada orang kutuk saya lah. Tapi kereta tu tak jadilah. Pasal dia dah dekat-dekat nak habis ni. Sebenarnya tinggal cat aja, tinggal barang kecil-kecil aja. Dia dah tunjuk gambar saya kat saya.
tapi sangat sedih. Saya rasa dia habis 200 ribu, lebih kurang 100 lebih 200 ribu untuk buat engine bay dengan aksesori sahaja tau. So, kereta tu ambil dalam sangat 3 tahun. Last kali saya tengok kereta itu adalah 3 tahun lepas dan saya memang plan cakap dengan dia, lepas siap saya nak review. Tak sempat lah. Sedih saya. Sangat sedih. Saya nak bantu. Anything can help, sir? Inside? Okay. So, how is every situation? Quite well lah. Still, the water still about up to knee. Inside there? Yeah, that's it, that's it. That side? Yeah. The housing area lah? Yeah. Okay, thank you guys. Thank you. Alright. Ini abang-abang ni yang ramai datang sini support eh. Bagi bantuan, bagi pertolongan. Oh, tengok. Ramai ni. Ini penduduk. Ramai penduduk datang sini. Yang apa, bukan, dia bukan datang sini, dia penduduk di sini, dia ambil barang balik keluar. Memang parah, serius, memang parah gila ni. Sekarang dah mulalah orang masuk. So today is a Thursday, memang tak boleh kerja, memang parah gila, sedih ya. Sekarang ada rumah pun tak boleh balik tu. Ini adalah bantuan. Ini semua private. Ini ane-ane ni semua datang private. Datang bagi bantuan. Dia hantar makanan. Sudah. Bagi makanan ke air sini? Ada. Tua pun ada. Bukan saya mau. Bukan saya. Saya mau. Makanan nasi goreng ayam ada. Minum ada. Okay, ane ni tengok dia. Ini private. Dia datang bantu. Hantar kita makanan. Negeri Sembilan. Thank you bang. Thank you. Ini Ane ni dari Negeri Sembilan datang sini nampak. Dia hantar air, hantar makanan. Inilah. Kita sangat bangga. Ada pet semua. Ada pet, lady pet semua siap. Ini kita katakan Malaysian lah. Tepung susu semua ada. Sangat bangga dengan Ane ni. Kerana buat masa ni memang kita semua perlu bantuan. Tak kira kamu siapa. Tapi bangga. Sangat bangga kerana mereka datang support without asking for anything. Dia tak ada. Tengok mana ada ambil gambar video, tak ada. Dia kerja je. Nampak tak? Dia kerja je. Dia buat dia punya kerja. Dia bagi bantuan je. Ini yang saya sangat bangga. Saya pula ambil video. Apa punya Kazuto ni? Saya pelik ni sekarang ni. Kenapa air tu tak boleh turun tau? Kenapa air tak boleh turun? Dari Sabtu, hari ni Monday, Tuesday. Hari ni Tuesday. Tuesday petang lah, sekarang dah pukul 5 lebih lah. So, kenapa dah 3 hari air tak boleh turun? Memang ada turun. Kalau tadi dia punya air tu sampai bumbung sekarang dah turun betul. Tapi kenapa lambat sangat? Kenapa air tu turun lambat-lambat sangat sampai dah 3 hari? Nampak? Kereta masih, ini kira sudah baik tau. Ada yang lagi teruk di sebelah sana. Masih tak boleh turun lagi air. Kenapa?